Oke, okay, assalamualaikum. Selamat datang channel saya, channel Beta Gym lagi. Kepada korang sudah like, share, komen dan subscribe. So, jangan banyak terima kasih daripada korang yang bersubscribe. Saya subscribe sebab subscribe tu percuma, okey. So, hari ni saya dekat rumah sahabat saya. Kira dia ni penternak ikan gapi eh. Ikan gapi banyak kan? Nampak? Kemas tersusun je. Okey. So, saya datang sini sebab saya nak beli lah dia punya induk. Jadi, saya datang sini saya tengok dia punya piping eh, nampak ni. Air ikan dia pun bersih. Memang hari-hari dia sedut lah. Saya rasa sampai air tu terlampau jernih sangat kan. Okay. So, tanpa melengkan masa, kita tengok dia punya ikan ni. Apa jenis ada, okay? Okay guys. Korang tengok ni. Dia punya farm. Tersusun rapi je. Ada berapa jenis strain bang? Abang kat sini? 10 strain lah. 10 jenis lah. Ni owner dia tapi dia pemalu sikit. Jadi kita sense, kita tak tunjuk sangat muka dia. Dia malu. Okey bang, nak tanya sikit bang. Ikan gapi ni dia punya penjagaan macam mana ni? Abang banyak ni mesti abang dapat orang ni. Penjagaan air lah, macam mana abang jaga air dia? Supaya ikan sihat, abang tukar air berapa kali sehari? Biasa kalau tukar air seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi kalau tengok juga pada apa kuantiti ikan lah. Kuantiti ikan lah. Kalau ikan tu banyak, lebih sering lah. Lebih sering tukar lah sebab bila ikan banyak, taik dia pun banyak tu lah. Okay. So bang, nak tanya sikit. Ini jarang saya tengok ni sebenarnya ni. Jarang-jarang saya dapat jumpa ada orang buat piping jenis. Apa function dia bang, piping ni? Ini untuk sedut kotoran lah. Kotoran ikan. Kotoran lah. So, dia menggunakan sistem apa ni? Sistem... sedut apa kita guna hose tu kan, kita sedut tu kita buang ke bawah kan. So air keluar kan. Sama lah sistem dia. Dia lebih tenang lah. Boleh contoh tak bang? Ini okay. Ni dia ada punya kena buka ke. Okey, kalau nanti dia akan sedut. Tu function. Okay. Sebab itulah dia punya ikan gabung ikan ni semua tak ada tahi eh. So hari-hari ke abang mesti kan? Tak ingat. Kan dua hari sekali. Bergantung pada banyak tak banyak tahi dia lah. Okey bang. So banyaklah ikan kat sini bang. Memang cantik kemas tersusun. Ini kata farm gapi paling kemas yang saya pernah tengok ah. Terus terang saya kata. Okey. So ikan apa yang abang ada kat sini? Kalau yang lagi kalau nak jual ikan ni koi. Jenis koi, red koi. Ni red koi ah. Red koi. Okey. Red Rose. Lolo guys. Lolo nampak tu. Lagi albino ni, red koi. Ni albino ni female. Ni female. Dia punya jantan dia albino red koi ni memang kecil-kecil je. Ni ada induk dia seko ni. Ni memang kan Sofia. Ni induk dia. Tapi sama saya dengan anak dia. Dia yang red koi ni memang kecil sikit. Okey, yang ni jenis apa bang? Ini purple mosaic. Alright. Ikan. Lagi black Moscow bang ada kan? Black Moscow pun dah ready lah nak jual. Ready. Mana tadi? Ni. Ni black Moscow guys. Tenten. Yang tak nak ikut. Besar-besar guys. Delta. So pada korang semua yang nak cari ikan gapi, korang boleh support abang ni eh. Abang ni orang Melaka juga. Ni blue and ni apa gold bang eh. Tapi dia punya betina banyak. Jantan kurang. Jadi korang tak boleh nak beli lagi sebab jantan tak banyak. Abang ni nak buat induk lagi. Memang kemas. Itu ada berapa jenis lagi? Ahmun apa tadi bang? Black Ahmun. Black Ahmun mana tadi? Ini. Okey, ni Black Ahmun. Black Ahmun ni dia punya ekor dia tak delta, dia ada bentuk macam bulat sikit ujung dia bang kan. Tu beza dia je lah. Tapi dia punya macam Black Moscow ni dia satu barang hitam. Macam ni kepala dia ada macam tuk sedo sikit lah lebih kurang. Tapi jenis ekor dia ekor Ahmun. Okay, so ada 10 strain lah bang eh. Yang ni ada albino furet eh, anak-anak dia. So nak tanya sikit bang, kalau macam anak ikan ni gapi,
Dia makan apa masa kita bola air tu? Kalau yang bola air biasa bagi timnya. Timnya BBS lah. So start umur berapa hari kita bagi makan dia? Yes. Buat umur 2 hari? Haa, dah start lagi lah. Dah boleh makan lah. Okay. So makanan terbaik dia adalah BBS abang kan? Haa, yes. Pellet? Abang start bagi umur berapa? Pellet biasa sebulan. Umur sebulan dah boleh ajar bagi makan pellet. Okey, so kepada korang semua yang nak cari ikan gapi banyak kat sini. Area-area Melaka mungkin korang belum tahu lagi tempat abang ni ada jual ikan gapi. So, boleh tak abang beritahu tempat abang kat mana sekarang ni? Rumah abang. Suluk Biak. Suluk Biak, Melaka Tanjung Keling kan? Haa, Tanjung Keling. Okey, so nama abang apa? Mama Afizan. Afizan, bagi nombor telefon abang, senang dong nak contact. 014-23-67-014. Alright, ada Facebook tak? Facebook tu untuk buat jual ikan sekali tak? Tak. Waktu Facebook tu personal lah. Okay, siapa-siapa nak beli, nak order ikan, boleh WhatsApp nombor yang abang tu bagi tadi. Dan kalau nak post boleh ke bang? Post boleh ke? Boleh lah, okay. So, kawan-kawan, kita dah ramai sahabat abang ni ya. Jadi abang ni pun banyak ikan dia, insyaAllah ada dalam stok lah. Yang mana yang ada stok tu boleh jual lah. Okay, so sekarang ni musim hujan bang. Kan? So, macam ni sekarang musim hujan, ikan banyak tak mati? Banyak kena penyakit. Banyak kena penyakit lah. Itulah pinggan kawan lah. Pada musim hujan ni kalau boleh jagalah kualiti air tu agar ikan tetap sihat dan juga aktif lah. Okay semua, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel saya. Semoga channel saya kemaju lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.